Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Emang kangen ya? Kangen gak? Iya, udah lama gak ketemu lagi. Resa! Surprise Lesti semalam berhasil membuat Rizky Billar bahagia, dan kita pun semua merasakan apa yang dirasakan oleh Billar. Namun di hari ini saat di lokasi syuting, rupanya Rizky Billar membuat sang kekasih dongkol, yang mana ia memajang foto, memperlihatkan foto dalam HP-nya. Yang itu adalah Dede Lesti saat bermain dengan dirinya kemarin. Dan ya, hal itu kemudian diunggah oleh si Dede. Dia membalas atas keusilan kekasihnya itu. Ya, bagaimana tidak? Si Lesti juga tak terima melihat dirinya dipajang, dikasih tahu dan dibuat guyonan seakan wajahnya lucu dan imut banget, guys. Ya, Rizky Billar menyematkan satu tulisan yang cukup menggoda pikiran kita semua. Mengocok isi perut kita. Ya, memang Billar terkenal dengan kegesrekannya. Ya. Kemudian ia memberikan tulisan pada unggahan foto Dede Lesti yang cemong dengan bedak. Akulah sebenarnya penunggu rumah kemarin, makanya barang-barang Billar hilang. Hihihihihihi. Aku suketi, katanya, guys. Wih, lucu banget ya. Ternyata Dede pun tidak terima. Dia mengunggah unggahan di story pribadinya juga yang memperlihatkan wajah Billar yang penuh dengan bedak begitu tebalnya. Hanya terlihat matanya, hidungnya yang mancung udah tak nampak. Ya, begitulah kiranya. Lalu kemudian ia memberikan caption pada unggahannya di story-nya tersebut. Mohon bersabar, ini ujian, katanya, guys. Wow, satu percekcokan hebat. Tetapi hal tersebut adalah guyonan semata saat Rizky Billar berada di lokasi syuting. Jadi bagi kalian tidak usah diambil hati, itu hanyalah guyonan Lesti dan Billar, hanya kejenakaan, kenakalan, kegesrekan mereka di sela-sela romantisme yang sesungguhnya. Dan begitulah memang kisah mereka, makanya cenderung menarik sekali untuk kita ikuti tentunya, guys. Apalagi ya, romantisme saat mereka dipertemukan seperti semalam di stasiun televisi yang kita udah tahu semuanya. Tentu hal itu menjadikan kita pada baper. Dan di hari ini adalah kegesrekan yang membuat kita tentunya baper abis, guys ya. Namun begitu, bagi kalian semua tidak usah gusar dan usil, itu hanya candaan belaka, jangan diambil hati. Tapi itu haruslah kalian gunakan untuk mengocok isi perut kalian ya, tertawa-tawa menikmati kejenakan serta keusilan Rizky Billar pada si Dede yang juga sebenarnya sama-sama gesreknya. Namun marilah kita tak henti untuk mendoakan dua sejoli yang super gesrek ini, lucu abis serta juga penuh sensasi ini, dengan doa-doa terbaik. Semoga di tahun 2021 mereka bisa segera melangsungkan pernikahan seperti impian mereka berdua tentunya. Ya, itulah keinginan dan doa kita bersama. Dan semoga di hari ini mereka berdua juga
diberikan kesehatan, diberikan kekuatan yang melimpah tentunya, sehingga bisa beraktivitas secara total dan juga mengesankan. Itu saja kabar-kabar terbaru di hari ini mengenai perseteruan yang terjadi antara Lesti dan Rizky Billar tentunya. Jadi bagi kalian jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai keuangan, kebapaan serta kegesrekan mereka berdua tersampaikan dan dapat kalian nikmati setiap saat tanpa harus menunggu lama, hanya di channel kesayangan kita ini. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.